Kita ikuti laporan cuaca semasa bersama Pegawai Meteorologi Abdul Aizad. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Mari kita lihat tinjauan cuaca terkini situasi di negeri Sabah. Iaitu hujan sudah pun reda namun masih lagi kelibat hujan berserta ribut petir menghampiri ke Sabah Barat. Iaitu hujan tertinggi setakat ini adalah dengan amount 167.5 mm mewakili daerah Ranau Negeri Sabah. Iaitu justru itu Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada dengan tingkatan keamaran cuaca buruk. Seperti kita dapat lihat berwarna jingga di sini berkuat kuasa pada hari ini sehingga ke hari esok. Dalam pada itu juga, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan juga laut bergelora. Warna kuning di sini iaitu berbahaya ke atas semua bot-bot kecil, suka laut dan juga rekreasi laut. Sementara itu pula, Met Malaysia sebagai langkah pencegahan kepada kejadian yang tidak diingini, Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca waspada awal seperti yang kita dapat lihat di utara Semenanjung mewakili negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Amaran ini berkuat kuasa pada 7 sehingga 9 Oktober 2020. Baik keadaan cuaca semasa di negeri-negeri Semenanjung pula kelihatan hujan terdapat hampir di kesemua tempat Semenanjung kecuali negeri Melaka. Dan hujan ini akan memasuki ke pedalaman dan juga ke pantai timur Semenanjung Malaysia. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum.